Selamat siang guys, saya sekarang berada di Jalan Raya Taman Pancing, tepatnya di Sungai Berantaran. Nah ini bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana di Taman Pancing Sungai, silakan menikmati dan sambil menikmati nanti jinggunya Pak Irfan ini. Nah ini assalamualaikum. Salam. Pak Irfan, gimana ya. Pak untuk sementara Pak? Ya. Alhamdulillah. Ada ya. Tadi jam berapa? Jalan ya. Iya. Tadi jam berapa? Berangkat tadi jam 6:30. Sampai jam 4. Sudah pulang sih ya Pak ya. Jalan. Ini apa? Berapa ini? Nasinya 6.000. 6.000 guys ya. Ini apa nasinya ayam? Ayam guys, kita akan coba dulu ntar lagi ya. Seperti apa sih nasinya Pak Irfan ini? Mudah-mudahan enak dan lezat ini ya. Sambil menikmatin suasana di Taman Pancing ya. Nah ini ya situasi saat ini. Nah ini mudah-mudahan usahanya lancar Pak. Dengan adanya pariwisata sudah dibuka oleh pemerintah daerah dan pusat. Nah kemarin Menteri Pariwisata kita datang Pak Sandiaga Uno, dia mengunjungi di waterpark 23 Tuban Pak. Nah kita sebagai jurnalis mempromosikan pariwisata di Pulau Dewata ini dengan melalui channel kami dari Suyanto Loka Dewata News. Mudah-mudahan Bali bangkit lagi, harapan kami ini dan bagi masyarakat Indonesia khususnya dan Bali. Oke, mudah-mudahan situasi seperti ini lancar dan kita harapkan. Oke, sampai jumpa lagi guys, laporan kami dari reporter Lokal Dewata News dari Pulau Dewata. Salam sejahtera semuanya.